matlamat dan tujuan tidak ada. Bukan ada apa-apa, matlamat dan tujuan. Bila kita ni menuntut ilmu, mendengarkan ceramah, iman kita ni subur. Sendiri kita baca buku, beza dengan kita mendengar orang yang paham tentang ayat dan hadis. Sebagai contoh saja, tahun 2003 last saya, sebelum pergi umrah baru-baru ini, last saya pergi haji pada tahun 2003, ada seorang jamaah kata ni, lepas subuh dia semayang. Selepas semayang subuh dia semayang sunat. Ini cerita bab buku tadi. Kali saya pada masa itu jadi pegawai haji, ada dua orang. Saya cakap dengan kawan saya tu, sembahyang apa tu orang tu? Cuba kita tanya, ustaz lah tanyanya. Sekali sudah habis sembahyang, saya mendekati ke dia, minta maaf tuan, apa kita sembahyang tadi? Sembahyang witirnya. Sembahyang witir selepas subuh. Saya bilang, kenapa sembahyang witir lepas subuh? Pasal ia membaca bukunya, sembahyang witir tu penutup sembahyang, penutup malam tu. Ini akibat orang yang memang tidak ada ilmu. Dia sembahyang witir selepas subuh, dipikirnya penutup sembahyang. Habis sembahyang subuh kan baru siang sekarang, penutup lah. Adalah sembahyang witir untuk malam. Habis sembahyang sunat semua-semua sekali, baru sembahyang witir. Jadi itu salah satu contoh. Jadi bila kita ada ustaz, ada ulama yang membincangkan, misalnya macam kalau di Indonesia kita lihat bedah buku, bedah masjid, bedah rumah. Biasakan ni bedah badan kan, operasi untuk bedah. Ini bedah buku, bedah rumah, dan sebagainya. Dipanggil ulama-ulama tertentu untuk membincangkan. Apalagi kalau satu ayat saja, setiap hari, setiap subuh satu ayat. Fatihah itu berapa banyak? Setiap subuh satu ayat pun tidak akan habis. Kita panggil ulama-ulama tertentu untuk membincangkan mengenainya. Alhamdulillah, kita ni di Brunei tidak kurang. Kita ni boleh panggil untuk rujukan kita ni. Jadi bagaimana nak kita ni jadikan sebagaimana maklumat pengurusi katakan, masjid menjadikan tempat tuntutan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, menyuntik agar masyarakat cinta masjid seperti mana cinta umat terhadap Masjidil Haram. Ya, masjid dengan iman ni sangat rapat. Awal-awal tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iman dengan masjid sangat rapat. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, saksikan oleh kamu orang yang ulang-alik daripada rumahnya ke masjid untuk salat berjamaah, saksikan oleh kamu, itu orang beriman. Kita cakap pun sampai ke langit, mun anda rajin ke masjid, anda juga dapat. Anda ada dalil, kata anda ada dalil, saya mau sembahyang anak, bawa anak ke masjid bah. Ada anak, bawalah anak ke masjid. Anda ada satu dalil yang Nabi menyuruh, sembahyanglah kamu di rumah-rumah kamu dengan berjamaah, dengan istri dan anak. Anda ada dalil. Yang ada dalil apa? Nabi tidak pernah sembahyang fardu, salatul maktubah tidak pernah di rumah hatta akhir-akhir hayat baginda. Sudah akhir hayat baginda, sampai pengsan berapa kali, masih lagi pergi masjid. Tapi orang yang banyak saya alasannya, wah itu Nabi. Sedangkan Nabi macam itu, apalagi kita ni, siapakan kita ikut kalau bukan ikut Nabi? Nabi tidak pernah sembahyang berjamaah, sembahyang fardu di rumah, di masjid. Oh itu nabinya rumahnya, ada lagi macam-macam alasan. Oh itu nabi rumahnya tu hampir dengan masjid, buka pintu terhadap masjid. Kata ni, walaupun hampir dengan masjid pun tidak ada hidayah dan iman dalam hati, tak pergi juga ke masjid.
Berapa banyak orang sembahyang subuh tu yang hampir rumah dengan masjid, kenapa tak pergi? Mustahil tak dengar azan? Siring masjid pun kita duduk. Kalau tidak ada petunjuk dari hidayah Allah, tak boleh ke masjid. Orang yang datang ke masjid semata-mata merupakan petunjuk dan hidayah Allah diberi kepada orang itu. Makanya Nabi, kamu bersaksilah orang-orang yang ke masjid, saksi oleh kamu. Itu orang yang beriman, orang yang mukmin. Dari segi fadilat, subhanallah. Barang siapa yang salatul jama'ah di afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Siapa yang sembahyang dengan berjamaah, Allah Ta'ala akan beri 27 darjat. Itu untuk berbeda 5 sembahyang ini. Yang paling besar subuh, yang kedua besar isya. Ya Rasulullah SAW, siapa yang sembahyang isya dengan berjamaah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala, ganjaran pahala sama dengan beribadah separuh malam. Ganjaran sembahyang subuh, barang siapa sembahyang subuh dengan berjamaah, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala seolah-olah dia beribadah sepenuh malam. Dikira datang saja sembahyang subuh, datang kita sembahyang subuh, selepas azan kita sembahyang salatul fajr, sunat qabliyah sebelum subuh 2 rakaat. Subhanallah. Man salla alayya raka'ataini, siapa yang sembahyang sunat sebelum subuh, sunat qabliyah 2 rakaat, khairum minat dunya wa ma fiha, subhanallah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang bertanya, apa makna lebih baik pada dunia dan seisinya 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh? Kata ulama, bila dihimpunkan seluruh amal baik, seluruh amal baik orang-orang mukmin, orang mukhlisin, orang mukarrabin dalam dunia, dihimpunkan seluruh amal baiknya, amal ibadahnya, lebih lagi hebat, lebih lagi banyak pahala orang yang sembahyang subuh 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat sunat qabliyah subuh. Makanya zaman Rasulullah, alhamdulillah, juga macam di masjid kita ni, ini tu qamat. Jangan buat lepas azan terus Allahu akbar Allahu akbar. Ini juga salah kita tunggu jamaah, karena azan itu membangunkan orang. Orang lagi tidur, datang suara azan, as-salatu khairum minan naum. Orang yang kuat iman awal sudah ke masjid, mungkin dia bangun buang air besar dulu di malam bersatu dengan istrinya karena mandi wajib dulu, dia terbangun waktu as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur, tetap dia terbangun. Kalau lepas sembahyang terus qamat, mana sempat berjamaah? Kalau kita baca dalam kitab hadis, zaman Rasulullah SAW, daripada sembahyang subuh ke daripada azan ke sembahyang subuh, 40 kali baca suratul Fatihah. Atau berikan masa setiap sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat. Tadi kadang-kadang kita lihat orang jarang-jarang sembahyang sunat qabliyah zuhur dan ba'da zuhur 4 rakaat. Padahal fadilatnya sangat besar. Bagi seorang imam atau bilal, berikan kepada sebelum zuhur, berikan 4 rakaat sembahyang sunat. Sebabnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, diharamkan jasadnya daripada api neraka. Kalau lepas azan baru 2 rakaat sembahyang qamat, mana sempat kita buat 4 rakaat? Ada lagi orang cakapnya, tu set yang 4 rakaat tu mazhab Hanafi tu set. Subhanallah. Jadi hadis tu untuk orang Hanafi saja. Makanya orang India, Pakistan sembahyang 4 rakaat, orang Melayu 2 rakaat saja. 4 rakaat yang sunnah, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat akhir muakkad, sebelum dan selepas, diharamkan jasad kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memberi kepada manusia, cintakan masjid terkait dengan iman. Bayangkan seolah-olah sepenuh malam dikira ibadah. Kalau setiap masjid memberi duit, jangan terbanyak, RM10 saja. Siapa sembahyang di masjid subuh sempurung, setiap orang dapat RM10. Hendak payah tunggu puasa, hendak payah sungguh bulan Ramadan kan sembahyang di istana, hendak payah. Setiap subuh RM10, penuh kali masjid ini.
Tapi Allah beri pahala tidak nampak, subhanallah, cukup besar pahala. Sementara kita ini menunggu, kita ini akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niat kita ini benar lain, semata-mata karena Allah. Kita sembahyang bukan nak tunjuk orang, niat karena Allah. Syiar mesti juga pergi. Anda kita ke masjid, aku malas aku ke masjid, macam menunjuk-nunjuk tu pulang. Jadi sembahyang di mana kita? Di rumah saja, biar tak tunjuk. Mana boleh sembahyang berjamaah salat syiar, mesti nampak. Puasa boleh sembunyi-sembunyi, sembahyang mana boleh? Niat kata ni karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa kepada ya Allah, berikan daripada hari ini sampai akhir hayatku tetap aku mencintai masjid, dimanapun berada tetap mengagak azan untuk kita niaga. Lainlah sekali-sekala orang buat majlis di rumah, majlis tahlil, majlis apakah buat, itu lain. Kalau semua orang kata ni ada mampu berkemampuan buat surau di rumah, dekat masjid semua orang, nak ke masjid aku ada surau di rumah, nak ke masjid ada surau semua, siapa akan ke masjid? Jadi ada kaitan di antara iman dan memakmurkan masjid. Yang terakhir sekali, menjadikannya sebagai keperluan dalam hidup untuk meraih ketenangan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi pokok pangkalnya tu, yang pertama mesti iman dulu. Kalau orang yang ada keimanan, keyakinan kepada Allah yang mendalam, baru dia boleh cinta dengan masjid. Timbul persoalan macam mana kita nak buat iman ini? Itulah majlis ilmu, membaca buku, mendengar ceramah. Iman kita boleh turun. Ya Rasulullah, jangan selalu berkumpul dengan perempuan yang bukan mahram kamu. Iman kamu boleh lemah. Duduk bercerita dengan bini-bini, bukan dengan bini lain. Duduk berkumpul dengan bini itu tidak lemah iman, itu naik iman. Duduk berkumpul dengan bini-bini, itu iman kita boleh turun. Bersahabat dengan ahlul maksiat, berkawan dengan ahlul maksiat, kawan kita ni orang buat maksiat. Niat pertama mungkin kita ni kan berkawan dengan ke dia, untuk menarik ke dia, rupanya bukan kita tarik dia, dia pula tarik kita. Cuma orang niat, bapa kita memancing, mengail untuk dapat ikan, lurus pulang, bagus. Rupanya bukan ikan yang dapat, kita ditarik oleh ikan. Sampan-sampan, kapal-kapal tenggelam pasal ikan terlampau besar. Jadi kalau kira-kira iman kita tak boleh tarik orang, jangan bersahabat rapat dengan orang yang alum maksiat. Barang siapa yang selalu duduk dengan orang kaya, orang hartawan, dia akan ada sifat penyakit sombong. Siapa yang duduk dengan orang miskin, dia akan dapat mensyukur nikmat Allah. Jadi jangan pilih berkawan orang kaya, saya orang miskin tak berkawan, sombong tu. Jadi kalau kata ni, yang ketiga, orang yang boleh lemah iman ini, orang yang sentiasa ketawa, ketawa saja. Asal cerita bab cali, ketawa. Ketawa terbahak-bahak, itu boleh mematikan hati. Bukan pulang kalau jumpa orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila kita mati, bapa kau tanya ke dia aku, kita bila mati? Kalau kan bertanya pun, bila kita ni mati? Atau bila jumpa assalamualaikum, masih hidup kita, aku fikir mati kita sudah. Jauh palisnya. Apa jauh palis? Men mati. Bila mati juga. Artinya bila kita berjumpa sahabat, yang terbaiknya Nabi, siapa sahabat yang terbaik? Apabila kamu jumpa orang itu, ingat kamu akan akhirat. Itu sahabat yang terbaik. Tapi kalau kita ni jumpa orang itu, ingat bisnis. Jumpa orang itu, ingat duit. Jumpa orang itu, ingat rumah. Berapa tingkat rumahmu sudah? Aku baru 3, aku kan sambung ni 5 tingkat. Sahabat yang terbaik, bila kita jumpa ke dia, ingat akan akhirat. Itu untuk meningkatkan iman. Kemudian sentiasa ingat mati. Aktsiru bidzikril maut. Bila kita ingat mati, iman kita naik. Kita bukan mati itu memang kita tahu, kena teks si anu mati,
Ya, kena tak ke sana? Mati, matilah. Bukan macam itu. Kata ni, penghayatan tentang kematian. Bayangkan tuan-tuan, kalau tadi malam kita sudah mati. Tadi malam kita mati, ini hari tak sempat sembahyang subuh. Kita masuk dalam kubur satu orang, bah. Apa kehebatan kita di dunia? Hah? Semua. Tidak ada makna semua. Berapa rugi orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang sekarang masuk dalam kubur. Menangis air mata darah, tak ada guna lagi. Inilah masa sekarang. Baru tak menyesal, aku rumah hampir masjid dulu, azan tidak mendengar. Ada orang ceramah, aku tidak dengar. Berapa pahala ni ceramah ni? Orang yang duduk daripada sembahyang subuh sampai keluar matahari, diampunkan semua dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang duduk daripada lepas subuh sampai keluar matahari. Bukan bercerita tadi itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Allah akan meletakkan ketenangan jiwa pada orang itu. Jadi untuk mencintai masjid mesti ada iman. Macam mana cara iman? Atau tadi. Untuk kalau rendah iman atau perkara untuk meningkatkan iman, banyakkan ingat mati, bergaul bersahabat dengan ulama. Bergaul bersahabat dengan ustaz. Bergaul dengan orang yang budi pekertinya baik, orang yang masjid. Kan ada hadisnya Nabi, kalau kita ni bersahabat dengan orang yang pandai besi, kita tak jadi tukang besi, habuk besi akan kena kita. Bersahabat dengan tukang minyak harum, tukang jual minyak harum, kita tak punya minyak harum, ampet juga. Bersahabat dengan orang yang banyak bini, berapa orang bini kita? 12. Berapa orang bini kita? 10. Cerai-cerai lah, 4-4 macam tu. InsyaAllah yang sahabat itu, kalau tidak 10, 4 pun ampet je tu. Ikut itu, ikut kawan kata ni, bang. Jadi makanya disuruh bersahabat dengan ulama. Supaya kita banyak ilmu. Jadi sebagai kesimpulan, melimpasi masa dia, kena bagi masa pukul 6 tadi. Ini 6.30 sudah. Jadi sebagai kesimpulan kata ni, mari sama-sama, jangan lupa tani beramal dan berdoa. Lepas macam kita ni sembahyang subuh, kita doa kepada Allah, ya Allah terima subuhku tadi. Kita sembahyang zuhur nanti, lepas sembahyang doa kepada Allah, ya Allah terima sembahyang zuhurku. Berikan keberkatan umurku ya Allah, sampai hidup matiku dengan rumahmu ya Allah. Minta kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita ni. Apa namanya, program ini alhamdulillah bagus. Cuma yang indah bagusnya orang dadak. Anda tahu kemarin pagi? Maksud subuh-subuh yang kemarin itu. Sepatutnya kalau majlis macam ini penuh ni semua ni. Jangan kira siapa penceramah. Kira apa yang diceramahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lihat orang yang bercakap, tapi lihat apa yang dicakapkan. Hatta dalam mulut kuyuk seandainya keluar kata-kata hikmah pun boleh kita ni ambil, apalagi dalam mulut manusia. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi kepada kita ni, cari majlis ilmu di mana-mana setiap saat dan masa untuk menambahkan ilmu kita ni kepada Allah, di samping kita ni membaca, samping kita ni mengaji, mentadabbur Al-Quran dan sebagainya. Sekat itu yang dapat penambah saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita ni semua, kita ni menjadi orang yang takwa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang diridainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sirara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا الله يا تهان كمي كمي نهم بامو يا الله
hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang dhaif ya Allah, yang serba kekurangan ya Allah. Kami telah banyak mengingkari perintah-Mu ya Allah, sama ada kami sengaja atau tidak. Kami telah banyak melakukan dosa ya Allah, sama ada Engkau ketahui, sama ada di khalayak ramai atau secara senyap ya Allah, sama ada secara rahsia atau secara terang-terangan ya Allah, sama ada dosa besar atau dosa kecil, tersembunyi atau nampak ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, sungguh kami akan menjadi orang yang mendzalimi diri kami ya Allah, orang yang rugi selama-lamanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Mereka telah berkorban ya Allah, mendidik kami sehingga kami jadi manusia seperti hari ini ya Allah. Berikan kepada mereka rahmat dan taufik hidayah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kalau kedua ibu bapa kami telah kembali ke rahmat-Mu ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Rahmatilah mereka dalam kubur ya Allah. Bukakan nikmat surga-Mu dalam kubur mereka ya Allah. Seandainya mereka masih hidup ya Allah, beri rahmat dan hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Jangan jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tanpa mereka tidak mungkin kami lahir ke dunia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa istri kami ya Allah. Jadikan istri kami istri yang salihah, istri yang menunggu kami di surga-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak ahli surga-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, untuk menjadi anak kami anak ahli surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami yakin ya Allah, dengan amal yang sedikit ya Allah, dengan amal dan iman kami yang sedikit, tidak mampu untuk masuk ke surga-Mu ya Allah. Berikan rahmat hidayah-Mu ya Allah. Kami masuk surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Dengan amal yang sedikit kami, berikan rahmat kepada kami untuk dapat masuk surga-Mu ya Allah, dapat berjumpa dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa ya Allah seluruh keluarga kami ya Allah. Jadikan dunia ini jembatan untuk kami ke akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikan sentiasa kami ingat kepada-Mu ya Allah. Berikan kami sentiasa berzikir kepada-Mu ya Allah. Berikan sentiasa cinta kepada masjid-Mu ya Allah, rumah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah, timbulkan cinta kasih kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.